Hai guys, nih kita lagi di kolam renang atau waterparknya Cilegon Green Hotel. Waterpark Green Cilegon. Kita lagi nginep di Green Hotelnya. Terus kita mau cobain waterparknya. Di bagian depan ini kolam untuk anak-anak. Biasanya ada salju katanya kalau nyala. Biasanya ada saljunya. Tuh ada seluncuran di situ. Tapi Arsen kayaknya di situ sih. Yang pendek itu. Oh, di sebelah kirinya banyak kedai-kedai untuk makan. Tapi karena ini masih pagi, kita lagi nginep di hotel, jadi rada belum buka. Ini kolam dalamnya nih, Kak. Ada seluncurnya di situ. Kita ke belakang dulu ya. Semalam tahun baruan kita di sini. Alhamdulillah, guys, ini dia. Ntar lihat dulu, Mama. Kalau yang sebelah sana yang kolam dalam, guys, nih di sini ada kolam renang. Hati-hati ya, Kak. Nih yang ini udah nyala nih, yang ini. Tuh. Tuh udah nyala. Nih, ini ada beberapa kolamnya yang kotor. Dan ini kayak udah lama nggak kepake gitu sih. Oh, ini kolam arusnya udah mulai nyala nih. Wow. Tuh, ini kolam arusnya udah mulai nyala, guys. Tuh. Itu lagi dibersihin sama masnya. Tapi dibersihin itu doang. Oh, yang di sana ya, Kak. Luas juga ternyata, guys. Jadi di sana ada yang kolam. Oh, yang di sebelah sini itu ya. Ini ya, ini kolam dalam nih, Kay. Ini kolam dalam. Yang ini udah seluncur. Nah, di sini ada kolam salju. Nanti ini kolam. Guys, Arsen baru bangun, guys, karena semalam tahun baruan sampai malam, guys. Tuh, jadi Arsen baru sarapan sebelum kita berenang. Ini yang acara semalam kita tahun baru. Sini nih, tuh kolamnya udah mulai dibersihin karena dibukanya untuk umum itu jam 10. Waterpark ini selain untuk penghuni hotel, maksudnya yang nginep di hotel, bisa juga untuk umum. Jadi jam 10 baru dibuka dan ini baru dibersihin. Arsen makan yang banyak, terus nanti kita berenang deh. Penutupan dong. Ikutin aku terus ya, assalamualaikum gitu. Ayo, nanti kan biar kayak Flat and Nikki ya. Iya, soalnya tadi kemarin Arsen bilang loh, mama aku mau seperti Nikki and Flat. Itu review mobilan mainan. Nah, kalau sekarang Arsen review sereal. Rasanya seperti apa serealnya? Kane ya. Iya enak ya serealnya. Terus Arsen kasih tahu serealnya susunya warna apa? Ya, di dalam sereal ada susu ya? Ada apa? Cracker ya? Oh, bukan cracker, apa cracker? Apa sih kalau yang sereal? Terus ini? Milk. Apa? Oh, milk. Oke. Milk terus yang kalau ini apa namanya? Roti, yang satu roti apa? Satu coklat. Coklat, yang satu ini roti tawar. Ini coklat. Ini wijen. Wijen. Yang ini roti tawar. Yang ini? Ini sama
Oke, Arsen mam dulu ya teman-teman. Nanti abis ini Arsen berenang, teman-teman boleh lihat Arsen bermain air. Ini jam 10, saljunya udah mulai turun. Jadi yang untuk umum itu dibuka jam 10. Jadi waterparknya udah mulai bekerja secara normal. Bak tumpahnya udah mulai terisi, salju-saljuannya juga udah mulai mengembang. Terus kayak seluncurnya udah mulai diturunin air-airnya. Karena dibuka untuk umumnya jam 10. Untuk penghuni hotel kan tadi jam 7 udah pada keluar sekalian sarapan. Seru banget. Arsen! Adek! Arsen Amali, coba lihat saljunya. Sini, Nak. Ade mau semprot kakak ya? Ih, palanya ada busanya, Nak. Tidak bisa. Sedang apa, Dek? Musuh dan melawan dia. Melawan dia? Oh, dia musuh ya? Oh, dia musuh. Wow, ada ember tumpah. Ini adalah bajak laut. Bajak laut. Nah, ini Lazy River, Family Slide, Mental Band, P3K. Di situ ada tempat makanannya. Nah, ini nih. Tuh, slide. Family Slide, Super Slide. Kolam arusnya lagi dibenerin, dirapin. Nah, itu baru nyala tuh. Nah, baru nyalanya yang banyak itu sebelah situ. Ya udah. Mau samperin Mbah dulu. Oke guys, segitu dulu review waterpark Green Cilegon. ATM-nya berapa ya? 35.000 kok nggak salah tadi. ATM-nya 35.000. Kita nggak tahu ATM-nya berapa kalau kita nginep di sini dan itu free access waterpark-nya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum. Kakak nggak pakai jilbab guys. Sebenarnya nggak boleh guys.